Halo semua, selamat datang channel Auto Driver. Sekarang saya berada di sebuah Toyota Fortuner TRD Sportivo, varian terbaru dari Fortuner. Tapi video kali ini berbeda karena kami melakukan road trip, bukan hanya di Jabodetabek, tapi akan melakukan perjalanan yang cukup jauh hingga ke Yogyakarta. Dan lebih spesial lagi, saya tidak sendiri karena di mobil ada ada mereka berdua, dan kami bertiga akan melakukan perjalanan jauh dengan mobil ini. Bagaimana bisa ada mereka berdua dan saya di sini melakukan perjalanan jauh? Ini awalnya. Lu pada nggak bosan apa makan di sini mulu? Enak makanannya. Ya, ya. Tapi kalau misalnya hari ini makan di sini, kemarin di sini, setiap syuting di sini lama-lama bosan juga. Gak ada pilihan lain. Nggak, sebenarnya makanannya enak, tapi emang di Jakarta tuh nggak ada makanan yang benar-benar enak. Ada, tapi lama-lama karena kita terbiasa makan itu terus jadi kayak bosen. Ya terus bagaimana? Makanya paling seneng tuh nungguin liburan Lebaran sebenarnya, karena kita bisa pergi keluar kota, dan di luar kota itu banyak banget makanan yang khas daerah tuh yang enak. Kemarin kan lo ke Jogja kan? Enak nggak makan di sana? Wah, sarana surga. Makanannya banyak, pilihannya murah-murah. Oke, simpel saja. Kalau gitu kita berangkat ke Jogja sekarang. Aman itu? Sekarang banget. Sekarang banget. Siapa takut? Ya, naik apa? Naik pesawat. Kami tinggal telepon protokoler. Di sana di airport sudah diurusin semua, di Jogja juga sudah diurusin. Kok naik pesawat? Kita itu bertiga reviewer mobil, dan kebetulan ini lagi ngetes Toyota Fortuner yang TRD Sportivo lagi yang baru. Kita naik ini aja ke Jogja. Ini mobil bisa kita pakai ke airport. Ya, kita review selama perjalanan. Ya, di airport semua udah ada yang ngurus karena kami malam ini harus pulang bertemu anak istri. Jadi maksudnya tek-tok bolak-balik. Bolak-balik, jadi kita berangkat sekarang, malam kita pulang. Kita naik mobil aja, sehari di sana baru kita pulang. Kita naik, kan? Enggak bercanda. Kita berangkat ke airport sekarang, naik Fortuner. Fortunernya disimpan di airport, udah ada yang ngurus juga, nanti gampang. Dan kita jalan sekarang. Bill. Serius, Wan. Lu kan makanan enak kan? Ya, cuma enggak gini juga kali. Takut. Enggak sih. Ya udah, gua suruh sih. Ada masalah. Aja pesan deh. Terus yang bayar siapa ini? Bill. Oh, Bill. Kalau enggak. Salah. Jadi nanti pas sampai airport langsung sudah disiapkan. Orang-orang kami sudah siap di sana. Orang-orang siapa sih? Orang-orang kami. Nah, aman itu. Nanti tinggal nanti mobil diparkirin juga sama dia. Aman. Tiket beliin ya. Sudah dibeli. Ya, business class. Serah deh. Aduh, capek sekali, kami kurang tidur ya. Dan tidak lama setelah kami berjalan, Omobi pun tertidur. Bentar. Kok kita kayaknya ngobrol enak banget ya? Biasanya ribut aku nih kalau kita bertiga. Tumben Om, pendiam Om. Tidur kayaknya dia. Serius. Coba cek. Om. Tidur. Pantes kita ngobrol enak banget. Wan. Dia kan cuman dia yang pengen naik pesawat kan? Kan dia udah tidur. Terus lu sama gue kan pengennya naik mobil kan? Gue sih gak pengen kemana-mana sih. Gue sih pengennya Mbak Arimnya langsung balik. Iya, tapi kan kita udah mau jalan nih ke Jogja kan? Lu bilang mau ke Jogja naik mobil. Iya. Kenapa kita gak langsung berangkat aja? Langsung ke Jogja? Iya, udah naik ini aja langsung. Emang mobil kita culik lu udah dia. Siapin? Servis segala ini kan macem. Mobil tes. Ini kan mobil tes. Kondisinya pasti bagus dari Toyota. Terus, kalaupun ada apa-apa, Toyota jaringan servisnya di mana-mana pasti di Pantura. Nah, biar dia kaget sekalian. Ya udah sekali-kali. Soalnya kalau lain enggak. Soalnya gini, kalau kita naik pesawat kita cuma langsung ke Jogja, tapi kalau kita naik mobil kita bisa kuliner di Cirebon, kita bisa kuliner di Semarang. Enggak, gue sih pengen balas dendam aja sih kalau emang kita naik mobil. Balas karena dendam. Biasa kan dia selalu menang. Kita tadi kita ngobrol santai banget, kita relax. Biasanya tuh tegang. Pakai pesawat tadi. Berdebat yuk. Terus gitu. Sekali-kali dia yang kita bikin kalah. Ya udah oke. Cari putaran balik deh, kita langsung Jogja
kita langsung pakai mobil aja. Semarang dulu aja. Ntar. Enjoy om. Cirebon dulu aja first stop. Ya wes. Oke. Okay. Semarang gua tau tempatnya enak. Kita keluar, kita langsung puter balik. Lama juga tuh si om tidur ya. Capek banget kayaknya. Padahal protokolernya banyak, masa capek. Dari airport sampai sekarang belum bangun dan kita udah mau masuk tol Cipali. Tapi itu rest area kayaknya mampir dulu deh. Gua mau ke WC. Oh, gua juga. Terus dia gimana? Ntar gua bangunin deh. Nggak kerasa, Wan. Kebo juga. Lemaknya tebel. Nggak sampai ke syaraf perasa itu. Ya udah tinggalin aja di mobil, gak ada kunci ya. Iya. Depan ada di 102. Udah gede ini. Yuk ah, ke WC sekalian minum. Mesin matiin nggak? Matiin aja lah. Jadi iyalah. Mesin. Sayang Dex. Panas sekali. Pada kemana? Ini di mana? Pada kemana? Ini di mana? Ini di mana? Gue seneng banget kalau dia ngeliat tersiksa gitu ya. Biasa nyiksa orang soalnya. Pasti dia bingung. Om, sini. Ini di mana? Kita harus ke airport sekarang. Ya tuh jam segini. Siapa yang ketiduran? Tadi kita udah nyampe airport. Cuma kita bingung mau nelpon siapa, kemana. Dibangunin nggak bangun-bangun. Ya udah kita jalan aja. Ini di mana sekarang? Airport Cipali. Kilometer 102, rest area. Rest area? Sudah jauh sekali! Kami tidak mungkin tidur selama itu. Nyatanya begitu? Jadi udah, kita sekarang putusin. Karena tadi Om Mobi ketiduran, udah deket airport. Kita road trip ke Jogja pakai Fortuner. Bayangkan biaya yang kita keluarkan. Selisihnya seberapa jauh. Waktu yang kita habiskan. Yo, belum lagi dan... Gimana sekarang kita mau keluarga ntar malam? Kalau nggak mau, naik taksi online aja pulang. Taksi online? Oke, okay, oke. Okay. Nggak apa-apa. Tidak masalah. Mana nggak bawa baju. Gimana? Ini di mana? Taksi online. Ikut nggak dia tuh? Ikut luar apa? Biasa. Luar biasa. Ikut juga om. Dia ngeliatannya doang tengkorak. Takut dia tinggal di sini sendirian. Iya, taksi online gimana caranya coba manggil ke sini? Sebentar. Ini cara ngomong ke Tante Mobi bagaimana? Ya, bilang aja lagi jalan-jalan. Nggak bakal dia apa-apain juga sama Tante Mobi. Sama gue mah aman. Bilang aja sama Ridwan pasti percaya. Jadi, langsung. Karena kita nggak naik pesawat, kita akan nginep di dua tempat sebelum ke Jogja, Om. Cirebon sama Semarang. Oh, sampai kapan di Jogjanya nanti? Kita nikmati road trip ini. Untuk mencari makanan di Jogja. Intinya dia tuh mau pulang kampung. Ini kiri. Curang ini. Mau pulang kampung. Siapa pulang kampung? Nggak tahu. Anda. Siapa Cirebon. Lewat Cirebon. Oh iya, emang harus lewat Cirebon. Karena kita awalnya mau makan di Jogja. Tapi di sepanjang jalan menuju Jogja, di Cirebon, di Semarang, itu banyak banget juga makanan yang super enak. Super enak. Jadi ini perjalanan ini untuk makanan menuju ke Jogja. Yes. Yang penting asal makanannya enak mah gue setuju-setuju aja. Iya. Tapi ya kita harus jaga kolesterolnya dia juga sih. Nanti kita mampir apotek aja beli alatnya itu loh yang kita beli alat pengukur kolesterol yang angkanya lebih rendah dari normalnya. Kita kalibrasi ulang. Sebentar. Ini nah, alat bisa. Ini alat pakai jarum atau tidak? Nah, digital dong sekarang. Bukan digital. Jarum begitu, jarum yang masuk ke badan itu loh. Enggak lah. Jangan pakai jarum, kami tidak suka jarum. Oke, tapi kalau misalnya nggak bisa makan nggak apa-apa, nanti saya berdua Rituan aja yang makan om. Nanti kita kasih makan nggak ada masalah. Baunya kita kasih baunya. Makan tidak ada masalah, Oke, tapi kita juga jangan lupa kita bertiga kan reviewer mobil. Kita emang tujuannya buat makan, tapi kenapa kita nggak bahas dikit tentang mobil? Mumpung sekarang kita ini lagi di tol,
kita bisa ngasih tahu ke viewer kita bagaimana memaksimalkan fitur-fitur yang ada di mobil. Fitur pertama, Bluetooth. Kenapa? Karena paling penting, kalau ada telepon, kita tinggal dari setir. Jadi yeah, kalau misalnya pakai mobil, nyetir, itu langsung konekin Bluetooth, habis itu taruh smartphone-nya di dalam laci, biar nggak di otak-atik. Iya, yeah, tapi WA nggak bisa kan? Jangan WA, bahaya. Tapi WA, SMS, Facebook, apalagi Instagram, itu nggak boleh. Ya, gimana? Tapi gini, benar Ridwan, harus ditaruh dalam laci atau tempat penyimpanan yang tertutup. Betul. Karena kalau tidak tergoda. Bukan tergoda masalahnya. Kalau tidak, pasangan Anda bisa melihat-lihat. Oh, itu berlaku ke dia aja. Iya. Kalau ada notifikasi yang masuk. Kita pasangan jujur. Masuk, WhatsApp yang masuk. Oke, fitur kedua untuk keluar kota, apalagi kalau lewat tol seperti ini, apalagi nanti kalau tol sampai Surabaya udah selesai, itu adalah cruise control. Ada cruise control ya? Ada, dan cruise control itu sangat berguna untuk jalan-jalan yang tol, di mana kecepatan konstan seperti ini benar-benar udah. Ini lagi nyala nih? Iya, lagi nyala. Udah benar-benar kaki bisa kemana-mana ini. Mau ke situ juga bisa. Kemudian, fitur berikutnya yang bisa digunakan adalah navigasi satelit. Dari sini ya. Betul, tapi navigasi satelit tentukan dulu tujuannya di awal. Baru setelah itu kita tinggal lihat petunjuk yang ada di dalam navigasi satelitnya. Jangan main navigasi pas mobil lagi jalan. Iya. Pas sebelum berangkat. Iya. Kita masukin destinasinya baru kita jalan. Apalagi? Pedal shift. Berguna kalau kita butuh engine brake. Dan pada saat mau nyusul sebenarnya, jadi kita bisa siapin mesin itu di putaran mesin yang lebih tinggi. Pedal macam shift. Untuk balap begitu. Betul. Kemudian di mobil-mobil sekarang sudah menggunakan touchscreen rata-rata. Touchscreen itu indah untuk dilihat, tapi kadang-kadang untuk mengoperasikannya kita harus melihat dengan mata ke arah head unitnya ini. Nah, itu jangan dilakukan pada saat kita berkendara, apalagi di kecepatan tinggi. Gunakan semua tombol-tombol yang ada di setir. Ah, ada satu lagi. Ini yang unik di Fortuner. Berapa rupiah yang sudah dikeluarkan untuk bahan bakar? Oh iya, itu iya. Jadi, MID-nya Toyota. Betul. Jadi kita itu input harga bahan bakar, kemudian dia akan hitung berapa konsumsi bahan bakar kita, berapa jarak yang sudah kita tempuh, dan dia akan kasih tahu berapa rupiah yang kita harus bayar untuk membuat bahan bakar kembali ke level semula. Oke. Sehingga? Jadi, sehingga bisa disesuaikan dengan isi dompet kita. Betul. Dan apabila Anda punya pacar, misalnya 3, ya. Kenapa harus 3? Misalnya 3, untuk membandingkan biaya masing-masing pacarnya, jemput dan nganternya. Betul sekali. Itu sangat berguna. Oh, oke. Okay, di samping makannya. Karena itu kadang-kadang kita hitung. Kayaknya pengalaman sekali itu ya. Tapi itu ini juga ada lagi. Ini kalau buat nebeng juga bagus. Jadi bisa dibagi 3 ya kan. Bisa kita bertiga. Oh iya, bagi 3. Bagi 3-nya jelas di sini. Iya, pelit sekali. Sebenarnya ini tuh adalah fitur sederhana, karena hitung-hitungan sederhana kan, hanya memasukkan harga bahan bakar, dia bisa ngitung berapa liter yang kita udah pakai, terus dikonversi ke rupiah. Ya, jadi tidak perlu kalkulator lagi. Iya, tapi ini menyenangkan aja ngelihatnya. Oh iya. Kami suka itu. Sekarang kita udah pakai bahan bakar senilai Rp63.000 dari Jakarta. Tapi jadi sedih nggak sih, BBM naik terus? Jadi iya, update rupiah, harga BBM. Ya, rupiahnya memang naik terus, dan tapi sekarang Pertamina Dex yang kita pakai di mobil ini itu harganya Rp10.100 apa? Rp10.100 Rp10.000 pas? Rp10.100 Rp10.000 baru ngisi. Oh, berarti hari ini turun. Rp10.100, iya memang bahan bakar naik terus, tapi masih beruntung dibandingkan kalau kita di Eropa itu hampir Rp20.000 satu liternya. Tapi konsumsi di sana lebih hemat karena jalanannya seperti ini. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong konsumsi BBM, gimana kalau kita ini, kita bikin kuis kecil-kecilan. Kita tebak, ini kita riset sekarang MID-nya, kita jalan konstan di tol 100 sampai 110 km per jam sampai tujuan di Cirebon, kira-kira konsumsi bensinnya berapa? Yang paling dekat tebakannya, oke, okay, nggak masalah, tapi yang paling jauh tebakannya, traktir kita makan semua. Ya itu nggak ini sih, nggak fair. Kenapa? Karena bukan nyetir. Kita nyetir. Enggak, kita pakai ini aja, pakai cruise control.
Kita riset sekarang. Kita riset sekarang pakai cruise control terus sampai keluar tol. Sampai pintu tol. Pintu tol. Oke. Okay. Oke, okay, bisa. Kalau okay. Yang kalah bagaimana? Kalau yang kalah traktir. Traktir kita makan di sate kambing. Enggak masalah. Oke, okay, tebak. Duluan deh Om Obi yang tua. Sebentar. Gua duluan deh. Ya enggak, kami ingin tahu average berapa sekarang jalan. Sekarang dari Jakarta. Bukan itu. Bukan average, sorry. Current. Current enggak boleh. Enggak ada, enggak ada, enggak kelihatan current-nya lagi di bukan di mode yang current, tidak mau. Tebak aja. Sebentar ya. 18 km per liter. Oke, okay, itu 1 banding 14. Oke, okay, 1 banding 16. Jadi Ridwan 14, saya 16, Om Obi 18 km per liter. Mudah-mudahan tidak macet. Sekarang ini kita di 100 km per jam, kita pakai cruise control, dan sekarang reset. Kita reset. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, udah di reset, dan sekarang MID-nya saya ganti ke mode yang lain, supaya kita tidak bisa melihat sama-sama berapa konsumsinya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang kita tidur. Jangan tidur dong, ayo kita ini. Oke, okay. Semangat bersama-sama okay. Ke Cirebon. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang gua jadi ngerti rasa jadi Nobita ini, ya. Ini road trip, road trip, road trip tuh nyanyi-nyanyi dalam bisnis. Bersama Giant. Ya, harus nyanyi yang lain. Nyanyi itu di tempat karaoke, jangan di mobil. Terakhir kali mobil. Om Mobi nyanyi, saya kesasar di Jepang. Ya, itu okay kan. Oke lah, di sini nggak mungkin nyasar. Go ahead, nyanyi. Tapi Anda menikmati itu? Enggak. Enggak. Nah, itu enggak. Emang orang-orang enggak langsung jujur gitu bilang kalau suara kami bagus. Enggak langsung. Dalam hati kami tahu. Bentar, kita setel lagu aja. Siapa yang disubungin ke Bluetooth teleponnya? Saya. Wah, Rituan lagunya aneh-aneh nih. Tapi enggak apa-apa daripada Om Mobil lagunya tua-tua. Ini baju beli di mana ya? Dia nggak bawa baju karena dalam segala macam. Makanya Om kemana-mana tuh bawa satu backpack isinya ada beberapa baju buat persiapan. Ya udah ntar beli aja, jangan kayak orang susah lah. Iya. Nanti gampang bisa ini beli di Alfamart, Indomart. Tapi pake ukurannya ada nggak? Pakai ojek online. Ukurannya itu loh, ukuran gampang, mudah sekali. Beli. Nanti kita cari kaos partai gratisan aja buat mobil. Beli yang kaos inilah, yang itu one, yang bahannya stretch, jadi udah pasti muat. Yang penting ini, bagian dalam yang penting. Oh, beliin di minimarket aja? Nah, ada. Tapi ada ukurannya nggak ya? Ada, tuh ada. Aja. Kami itu, size kami gede di bagian tertentu saja. Berapa tadi tebakannya? 114. 18. Jawaban yang benar adalah 16,6 km per liter. Jadi yang paling jauh Rituan traktir kita makan. Tenang. Satu restoran gua traktir. Sultan. Belum ketemu Sultan Cirebon dia. Ada ya. Oke. Okay. Sate kambing beber. km per liter itu adalah konsumsi bahan bakar di tol dengan kecepatan konstan dengan cruise control. Tapi kalau dari Jakarta sejak kami mengisi bahan bakar sampai sekarang, itu konsumsi bahan bakarnya adalah 13,9 km per liter. 14 km per liter, bener kan? Tapi riset, itu kalau riset. Dari Jakarta, bukan di tol. Kita pertandingannya tadi adalah kompetisinya itu pada bisa. Saat kita di tol dengan konstan tadi itu 16,6. Semuanya. Enggak. Coba di rewind lagi videonya bisa lihat. Jadi sebetulnya saya menang itu. Enggak. Jadi kalau 13,9 untuk kombinasi nih. Kok ada yang bisa bilang 18 tadi ya? Terlalu optimis. Tapi 16,6 km per liter untuk SUV sebesar ini sih luar biasa. Luar biasa. Stay. Believe in faith. Hey,
Perjalanan masih akan terus berlanjut. Dari Cirebon kami akan menuju ke Semarang sebelum akhirnya finish di Yogyakarta. Tapi sebelum melanjutkan, kami akan sangat berterima kasih bila Anda menekan tombol like, komen di bawah, serta subscribe ke channel ini jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com. Dan sekian video dari Autodriver. Untuk selanjutnya, Ridwan akan mengemudikan mobil ini sampai ke Semarang di channel Autonet Max. Sampai jumpa di video Autonet Max. Gantian belakang.